Halo guys, jumpa lagi di Kaya Gaming. Apa kabar ya? Semoga selalu sehat, selalu bersemangat ya. Jangan lupa subscribe ya. Oh ya, thank you banget ya untuk teman-teman yang udah subscribe channel aku, dan yang belum bisa subscribe dulu ya. Oh, ada yang sakit hari ini. Semoga cepat diberikan kesembuhan ya. Aku juga masih rada-rada batuk karena memang penyakit belakangan ya. Kalau nggak batuk, flu, demam. Nah itu tadi aku udah masukin ID ya. Kita mau review dekorasi rumah di Sakura School Simulator. Cus, kita menuju rumahnya Jetpack karena ada kawah guys. Kawah panas. Oh, ini dekat negeri Wakanda. Ini dekat negeri Wakanda ya guys ya. Oho, aku naik ke atas guys. Turun. Nah ini dia. Woi, coba kita lihat dulu. Benar enggak nih rumah di negeri Wakanda ya? Wah, di sini berarti kita masih bisa bangun rumah ya untuk yang suka nge-develop rumah ya. Kalian bisa bangun nih di sini. Ya, bisa juga nanti yang suka-suka ngebangun rumah atau yang lain-lain ya, kalian komen di bawah. Nanti ID-nya nanti aku review ke sana. Oke, ya. Nah, ini dia. Rumahnya udah kelihatan ya guys ya. Wah, banyak bunga-bunga guys ya. Biar hati kita itu selalu berbunga-bunga. Karena aku kira apa itu? Rupanya asap ya. Asap dari cerobong asapnya. Oke, kita masuk guys ke rumahnya. Kita melewati lorong-lorong yang cantik. Bukan lorong-lorong rumah sakit ya. Seram kalau lorong rumah sakit apalagi malam. Ini lorongnya cantik berbunga-bunga. Ayo ya. Sunflower House. Kita masuk samping sini guys. Oh iya, aku ada rencana nih mau buat giveaway kalau kita udah 10.000 subscriber ya. Nanti ya. Jangan lupa kalian yang belum, makanya subscribe ya. Oke guys, ini dia. Oh, ini tuh jadinya rumahnya dua. Bukan dua ya, apa ya? Kayak sebelah-sebelahan gitu. Tapi antara rumah yang satu ini dengan rumah utamanya itu nggak nyambung gitu. Tidak ada pintu yang menghubungkan. Nah, ini rumah yang di samping ya. Ada sofa di sini buat santai dan ruangan makan ya, serta dapur dan kamar mandi. Kalau ruangan yang di sebelahnya, coba kita lihat. Ini lebih tinggi ya, dibuat lebih tinggi daripada yang di samping tadi. Coba kita naik karena dia bertangga. Ih, pintunya mantap dang. Coba keluar lagi. Ini ya seperti kayak rumah pohon gitu. Kita masuk lagi. Nah, jadi ruangan yang di kayaknya ini ruang utama yang sebelah deh ya. Ini kayaknya ruang lebih untuk lele ya, santai-santai baca buku ya. Dan di sini lebih banyak didominasi oleh sunflower-nya ya. Iya, namanya juga sunflower, Kak. Iya ya, lupa. Oke, di sini bertingkat, guys, rumahnya ternyata ya. Coba kita naik. Naik. Di sini tuh berarti ruang lele ya di bawah, sama ruang baca dan kamar. Itu aja. Nah, ini kamar di sini. Oh, tuh kelihatan ya rumah yang sebelah. Coba kita tidur di sini. Wah, menyenangkan. Dan ada meja buat belajar ya. Oke guys, jadi walaupun kecil tapi lengkap loh ya. Tapi salahnya sih kurangnya satu sih kalau menurut aku, ruangan yang di sini tuh nggak ada toilet. Masa kita kalau susah pipis gitu harus lari-lari dulu ke sebelah keburu ini ya. Susah membayangkannya ya. Sudahlah ya, segitu dulu review untuk hari ini. Nanti kita akan review lagi yang lainnya. Bye bye, thank you.